Allahu Allah, 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 Allahu Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ayat ini boleh kita bahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bahagian yang kedua, yang di tengah-tengah, wad'uhu khawfan wa tama'a. Dan bahagian akhir, inna rahmatullahi qaribum minal muhsin. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Menurut sebahagian ulama tasawuf, firman Allah SWT inilah yang menjadi asas adab seseorang, adab seseorang Islam, seorang mukmin terhadap Allah SWT. Kita telah pun mengetahui adab sopan kita sesama manusia, terhadap ibu bapa, terhadap guru, terhadap apa saja. Tapi mungkin kita tak pernah pelajari apakah adab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara adab kita terhadap Allah yang sangat penting, yang mesti kita jaga, kita hayati setiap masa pada zahir dan batin kita, ialah apa yang terkandung dalam firman Allah, wad'uhu khawfan wa tama'a. Dalam bentuk amalan, maka kita akan sebut namanya Allah. Allah itu ud'ullah. Ud'ullah ya Muhammad, kau sebutlah Allah. Ud'ur Rahman, atau kau sebutlah Ar-Rahman. Walahu asma'ul husna. Allah itu mempunyai asma'ul husna, mana-mana kau boleh sebut. Nah, jadi dalam bentuk amal, wad'uhu itu, kalau di lidah kita sebut Allah. Kalau dalam hati pun tak ada suara Allah. Jadi itu ud'ullah. Ud'ullah menyebut Allah itu kalau di lidah bersuara Allah, 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 Allah. Kalau dalam hati sebut juga Allah, tapi tak ada suara. Yang tuan-tuan duduk mendengar sarahan saya ini, mungkin tuan-tuan sebut Allah, 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 Allah. Sambil menyebut, hendaklah ingatkan wujudnya Allah. Ha. Itu adab kita. Adab kita dari Allah, sebut namanya di lidah ke atau di hati, diikuti dengan merasakan wujudnya Allah, sedarkan wujudnya Allah, minda kita tertumpu, terfikir pada wujudnya Allah. Jadi bila kita sebut namanya Allah di lidah maupun di hati, itu berarti kita sudah menunaikan adab kita kepada Allah. Tapi tidaklah disempurnakan dengan ingatkan wujudnya.
Mindah kita tumpukan pada wujudnya. Rasa-rasakan wujudnya Allah. Tapi tidak cukup itu saja. Tidaklah kita juga ingatkan sifat mana-mana sifat keagungan. Sehingga hati kita ini khaufan, takut. Takut kepada keagungan, kebesaran, kehebatan Allah. Satunya manusia ini kalau berdepan dengan binatang buas, takut. Kenapa? Karena binatang buas ini hebat. Silap-silap kita dimakannya. Ini Allah. Allah yang bersifat maha agung, maha hebat, maha besar, maha berkuasa. Segala-galanya maha, maha pencipta. Takkan dah hati kita saja je. Kalau kita lebih takut daripada Allah, itu dah salah. Mestilah hati kita ini takut kepada khaufan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, mestilah kita ingat sifat-sifat kesempurnaannya. Yang disimpulkan dalam kalimah Rabbun. Saya pernah terangkan dalam kuliah saya di sini yang lepas. Nah, kalimah Allah, nama ismu zat Allah didekatkan oleh Allah di dalam Quran dengan dua sifatnya iaitu ilahun dan rabbun sebanyak 1,000 kali. Ya? Saya ulangi lagi sekali, kalau kita baca Quran, kita telitikan, semak daripada awal hingga akhir, kita dapati kalimah alif lam lam ha itu didekatkan oleh Allah dengan dua sifatnya yang penting, iaitu ilahun dan rabbun. Sebagai contoh, fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa. Ilah itu didekatkan dengan kalimah Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kita telitikan dalam Quran, Allah dekatkan namanya Allah itu dengan dua sifat yang penting. Pertama ilahun, yang kedua rabbun. Sebab itulah kita mesti ingat sifat ilahnya dan sifat-sifat rob. Sifat-sifat uluhiyah maknanya sifat-sifat keagungan Allah, kebesaran Allah. Sifat-sifat rubbiyah berarti sifat-sifat kesempurnaannya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Halim, Al-Ghafur dan sebagainya. Ini sangat penting tuan-tuan. Jadi wad'u khaufan wa tama'a itu adab seseorang mukmin terhadap Allah. Zahir dan batin. Zahir dan batin. Mesti jaga adab ni. Tak boleh lari. Kalau kita tak sempurnakan adab ni, kita melanggar adab. Bila kita melanggar adab terhadap Allah, rosaklah. Rosak kita. Tak perlulah saya nak terangkan macam mana rosaknya. Tuan-tuan selalu dah dengar. Macam mana orang yang rosak adab. Nabi menyebutkan, la ilma liman la adab adab. Tak ada ilmu bagi orang yang tak adab. Tak beradab. Walau kana aliman, sekalipun dia alim. Ya? La ilma liman la adab lahu. Tak ada ilmu bagi orang yang tak beradab. Walau kana aliman, sekalipun dia alim besar. Jadi adab kita terhadap Allah ini sangat penting tuan-tuan.
Apa adab kita terhadap Allah? Daripada zahir kita, batin kita ada empat. Pertama, ingat namanya. Tanda ingat nama, di lidah kita sebut dah Allah. Allah, Allah. Dalam hati, diam, hati kita Allah, Allah, Allah. Kalau boleh sepanjang masa. Yang kedua, dah ingat namanya, dahlah kita ingat wujudnya. Allah itu wujud. Macam mana nak ingat wujudnya, rasakan. Saya selalu bandingkan, ya, nak bagi faham. Bandingkan orang yang takut dengan hantu. Walaupun tak ada hantu, dia rasa macam ada. Ya. Carilah seorang yang penakut ini. Dia terpaksa tidur dalam masjid ini. Saya fikir tak ada tidur. Ya. Pasal apa? Terasa dia ada hantu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti dah kita merasakan wujudnya Allah. Setelah kita ingat namanya, sebut namanya, mesti rasakan wujudnya Allah. Sehingga wujud Allah itu sangat nyata. Lebih nyata kalau boleh daripada wujud diri kita sendiri. Ini tidak, ya. Rata-rata kita ni, wujud diri kita lebih kita rasa. Wujud Allah, tak ada. Allah gaib, Allah hilang. Allah jauh. Sedangkan Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ya Muhammad, sekiranya ada hambaku yang bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini sangat hampir. Jadi, adab kita yang kedua, sesudah ingat namanya, sebut namanya, ingat wujudnya. Kan ini, kombinasi ini kan cukup bagus. Nak ingat wujud Allah itu macam mana? Kan kita dah belajar. Dalam ilmu tauhid, dalil akli wujudnya Allah ialah wujudnya alam ini. Apabila kita nampak apa kejadian ini, dengan sendirinya kita ingatlah wujud Allah. Kita rasa wujud kita, terpantullah wujudnya Allah. Kerana seluruh kejadian yang kita nampak ini, fenomena wujud Allah. Kenyataan daripada wujud Allah yang kita tak nampak. Zahir wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu terzahir pada segala yang zahir. Ya. Yang ketiganya, hendaklah kita ingat mana-mana sifat keagungan. Karena sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang 99 itu dapat dibagikan kepada dua bahagian. Sifat-sifat keagungannya, uluhiyahnya, dan satu lagi sifat-sifat rububiyahnya. Sifat keagungannya menimbulkan hati kita takut kepada Allah. Sifat kesempurnaannya, rububiyahnya, menjadikan hati kita ini penuh harap kepada rahmatnya, jadi tenang. Jadi, bila ingat keagungan Allah, takut. Takut betul-betul. Disebut dalam Quran. Ya. Sehingga rasa takut itu merebak kepada, ya, ternyata pada seluruh anggota kita. Taksa'iru min wujuduru ladina yakshawna rabbahu. Menggeletar, menggigil seluruh anggota. Orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah. Summa talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah. Kemudian hati yang takut bertukar jadi tenang. Anggota yang menggigil, menggeletar, lemah, menjadi stabil, lembut dan stabil. Ketika mengingati sifat-sifat rubiah Allah, sifat-sifat kesempurnaan. Maka timbullah dalam hati kita, tuan-tuan, dua sifat yang berlawanan
yang mesti seimbang kedua-duanya, yaitu sifat khauf dan sifat roja atau tamak. Sifat khauf artinya hati kita takut kepada Allah, kepada kebesaran Allah. Sifat roja, hati kita penuh bergantung harap kepada kesempurnaan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi rasa takut kepada Allah dan rasa penuh harap hati kita terhadap rahmatnya mesti seimbang. Dan ini akan dapat dilaksanakan apabila kita jaga adab terhadap Allah. Empat perkara ini, ingat namanya, ingat wujudnya, ingat sifat mana-mana sifat keagungannya, dan keempatnya ingat mana-mana sifat kesempurnaannya, rububiyahnya. Bila kita takut kepada Allah, kita taat. Bila kita yakin kepada, bila kita merasakan atau ingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka kita jadi tenang dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan memang kita diperintah oleh Allah takwa dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah karena takutkan kepada kebesarannya, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar daripada berbagai masalah hidupnya, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki zahir dan batin, dunia dan di akhirat dari sumber yang tak disangka-sangka. Wa man yatawakkal, setelah takwa takutkan kebesaran Allah diikuti dengan tawakal, diikuti dengan sifat kesempurnaannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, sesiapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuhu, maka Allah adalah sebaik-baik tempat pergantungannya, pergantungan hatinya. Sebab itu tak boleh mengharap yang lain daripada Allah. Ya. Pakai tangkal haram syirik. Kalau orang pakai tangkal ni, dia mengharap kebaikan daripada tangkal. Kita hanya bergantung harap kepada Allah yang maha sempurna. Itulah tawakal. Jadi tuan-tuan, kita cuba ringkaskan balik adab kita terhadap Allah. Pertama, ingat namanya dengan menyebut namanya di lidah atau di dalam hati. Kedua, diikuti dengan, serentak dengan itu, diikuti dengan ingat kewujudan Allah, rasa-rasakan wujudnya Allah. Ketiga, ingatkan sifat-sifat keagungannya, uluhiyahnya. Keempatnya, ingat-ingatkan sifat-sifat rububiyahnya, sifat-sifat kesempurnaan. Ini empat. Tapi empat ini yang menjadi asas ialah namanya Allah. Disebut Allah baru diikuti ingat wujudnya. Baru diingat, baru diikuti ingat sifat mana-mana sifat keagungannya. Baru diikuti mana-mana sifat kesempurnaannya. Dan kalau kita boleh jaga adab kita ini, tuan-tuan, sepanjang masa, siang dan malam, zahir dan batin,
itulah yang dikatakan kita ini menjadi orang yang hampir kepada Allah. Dan dengan sedia mengingati, menyebut namanya Allah, Allah, Allah itu sangat penting. Sangat penting. Kita jangan pedulikan kalau ada orang ya mengutarakan pandangannya, zikir Allah, Allah, sebut Allah, Allah ini tak ada faedah, itu kita abaikan saja. Karena Allah perintah kita supaya menyebut, mengingat-ingat namanya. Menyebut, menyebut, ingat-ingat namanya. Baru diikuti, ingatkan wujudnya. Baru diikuti, ingatkan sifat kebesarannya dan sifat kesempurnaannya. Ada empat. Ingat ya. Adab kita terhadap Allah ada empat perkara. Apa dia? Ingat dan sebut namanya. Sama ada di lidah maupun dalam hati. Tapi menurut ramai ulama tasawuf, ismudzat Allah itu zikir untuk hati. Untuk hati. Kalau zikir lidah, la ilaha illallah. Kalau zikir dalam ruh, dalam sir, itu setengah ulama gunakan nama Allah Huwa. Huwa. Tapi kita belum pernah belajar ya. Zikir dalam sir Huwa, 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 Hu, 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 Hu. Satu, dua bulan lepas ada seorang ustaz dia zikir Hu, 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 dah jadi ribut ya. Seluruh negara. Ramai orang bantah. Yang bantah ni apa? Mereka yang tak belajar zikir. Peliklah. Tapi kalau orang belajar zikir tak pelik. Sebab mereka memang dah pelajari. Cuma tak dibuat beramah-ramah. Dibuat dalam ruh, dalam sir. Zikir huwa-huwa tu hu-hu-hu itu dalam sir. Lepas tu bila dibuat di lidah, jadi masalah. Jadi masalah bagi orang yang tak pernah belajar zikir. Bagi orang yang banyak pernah belajar zikir, tak ada masalah. Jadi saya nak ambil kesempatan tentang huwa ni. Huwa tu. Kalau dalam Nahu Arab, huwa ni ganti nama orang yang ketiga. Kalau lelaki huwa, dia. Dia makna huwa. Katalah, Muhammad, Zahaba Muhammadun ilal Madinati. Muhammad pergi ke bandar. Summa huwa. Kemudian dia, summa roja'a ila baiti, summa huwa roja'a ila baiti. Kemudian dia balik ke rumahnya. Jadi huwa itu ganti nama lelaki. Kalau perempuan, hiya. Tetapi tuan-tuan, para ulama, ahli hadis sendiri pun, siapa itu nama Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani ini ahli hadis yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari menjadi kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar Asqalani dia ada menyenaraikan apa? Asmaul A'zam. Ismul A'zam. Nama-nama Allah yang terbesar. Ada 14. Ditulis ya. Nombor 1 Huwa. Nombor 2 Allah. Jadi
Buah itu ialah salah satu daripada nama Allah. Bukan ganti nama. Ibnu Hajar Asqalani bukan sebarang orang. Jadi yang berpandangan buah itu macam kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa huwa. Itu nama Allah. Buah itu nama Allah. Termasuk dalam ismu Allah. Itu pandangan siapa? Ramai ulama hadis. Antaranya yang berpandangan begitu ialah Ibnu Hajar Asqalani, ulama hadis yang syarahkan kitab Sahih Bukhari menjadi kitab Fathul Bari. Beliau ada menyeraikan 14 nama-nama yang dianggap sebagai ismu Allah. Nama-nama Allah yang agung. Yang pertama apa dia? Huwa. Yang kedua, Allah. Ada lagi lah. Saya tak ingat lah, 14. Jadi, berzikir menyebut Allah, Allah, Allah. Ini memang sangat penting. Ingat nama Allah itu sangat penting. Kenapa menjadi salah satu asas adab kita dengan Allah? Mesti ingat namanya Allah. Baru bila ingat namanya, diikuti ingat wujudnya. Kata guru saya, kalau kamu sebut Allah tak ingat wujudnya, kamu juga tidak beradab pada Allah. Sama juga kamu bercakap dengan seseorang, kamu toleh ke lain, pandang ke lain. Kita bercakap dengan seorang di depan kita, kita tak mau pandang dia, kita pandang ke atas atau ke mana-mana. Kan tak baik. Itulah kata guru saya. Siapa sebut nama Allah, 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 tak ingat wujudnya pun tidak beradab. Kurang ada. Seperti bercakap dengan seseorang dipandang ke lain. Jadi bila kita sebut Allah, Allah, ingat wujudnya, itu macamlah juga kita ya, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiganya tadi apa? Ingat mana-mana sifat keagungannya. Sifat keagungan ini kita tahulah. Allahu Akbar, Akbar, Mutakabbir, Khaliq, Musawwir. Itu semua sifat-sifat keagungan. Kalau dalam suratul Al-Alaq, dimisalkan oleh Allah dengan Khaliq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari khalaq itu khaliq. Menurut tafsiran orang-orang sufi, ayat yang pertama surah Al-Alaq ini, Nabi diperintah oleh Allah menyebut namanya Allah sambil ingatkan wujudnya dan ingatkan sifat khaliqu kulli syai'in, sifat keagungannya khaliq. Ayat yang ketiga, ikra wa rabbukal akram. Ayat yang ketiga itu yang memerintahkan Rasulullah supaya Rasulullah ingatkan akram, yaitu salah satu sifat kesempurnaan Allah, salah satu sifat rububiyah Allah. Jadi khaliq dan akram. Itu contohnya. Jadi bila Nabi sebut Allah, dia ingat mana-mana sifat keagungannya. Tapi yang diperintah dalam ayat 1 itu surah Abdul Alaq ialah khaliqu kulli syai'. Allah khaliqu kulli syai'. Allah al-akram. Ya, al-akram itu mewakili sifat-sifat rubiah, sifat-sifat kesempurnaan.
Jadi ada empat. Ingat sebut namanya, ingat wujudnya Allah, ingat mana-mana sifat keagungannya, dan keempatnya ingat mana-mana sifat kesempurnaannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menanamkan adab ini pada seseorang, biasanya di dalam ilmu tasawuf, seorang guru dalam ilmu tasawuf biasanya memang mengambil berat mendidik murid-muridnya supaya mengingati namanya, wujudnya, keagungan dan kesempurnaannya, atau jalal dan jamalnya, atau uluhiyah dan rububiyah. Semasa berzikir dalam apa saja tarekat, Ahmadiyah ke Qadiriyah ke Naqsabandiyah ke Rifa'iyah ke Asadiliyah ke, kalau kita teritikan dan penelitian kita itu betul, memang sesi dan tarekat itu sangat menitik beratkan tentang adab ini. Kalau dalam Naqsabandi memanglah ingat namanya itu, sebut dalam hati Allah, 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 Allah. Sebut dalam rohani ini ada 7 tempat. Dimulai latifatul qalbi, diikuti latifatul ruh. Ketiga diikuti latifatul sirri. Keempat latifatul qalbi. Kelima latifatul akhfa. Keenam latifatul nafsin natiqah. Ketujuh latifatul kulli jasad. Ini supaya apa? Rohani murid tadi boleh ingat Allah. Jadi waktu isyak dah sampai tuan-tuan ni, setakat ini sajalah kita simpulkan bahawa adab kita dan Allah, zahir dan batin kita ialah mengingat 4 perkara. Namanya iaitu Allah, kewujudannya, mana-mana sifat keagungannya, mana-mana satu sifat-sifat kesempurnaannya. Kalau kita boleh kombinkan 4 ini dalam hidup kita, siang dan malam, insya-Allah kita orang yang menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini setakat inilah untuk malam ini. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, waghfir lana warhamna, waghfir lana warhamna li abaina li ummahatina li ikhwanina li akhwatina wa li mu'allimina wa mashayikhina wa li dhawi al-huquq al-wajib 'alaina wa li al-muslimin muslimat wal mu'minin wal binat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina lana min amrina rasyada. Salam alaik ya Rasul, salam alaik ya Habib, salam.